Sarah. Hari ini kita akan belajar layout persiapan ujian kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal layout nomor 17. Keraton Yogyakarta sudah ada sebelum Museum Wayang Kekayon dibangun. Pada tahun 2019, usia Keraton Yogyakarta 2 abad 6 dasawarsa setengah Windu. Selisih usia Keraton Yogyakarta dan Museum Wayang Kekayon adalah 235 tahun. Museum Wayang Kekayon dibangun pada tahun titik-titik. Ini caranya, kita cari tahu dulu umur dari usia Keraton Yogyakarta. 2 abad titik-titik tahun, 6 dasawarsa titik-titik tahun, setengah Windu sama dengan titik-titik tahun. 1 abad 100 tahun, jadi kalau 2 abad sama dengan 200 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun, jadi kalau 6 dasawarsa 60 tahun. 1 windu 8 tahun, jadi kalau setengah windu 4 tahun. Jadi usianya adalah 264 tahun pada tahun 2019. Jadi Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755. Selisih usia Keraton Yogyakarta dan Museum Wayang Kekayon adalah 235 tahun. Jadi Museum Wayang Kekayon dibangun pada tahun 1755. Jawabannya yang D. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal tryout nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.